di sini kita berkata mengenai Roh Kudus. Lain sama engkau mendengarkan khotbah di gereja-gereja yang mendengar Roh Kudus tapi tidak tahu apa Roh Kudus dan prinsipnya di bawah kitab. Lain sekali. Saudara-saudara, Roh Kudus di sini yang kita khotbahkan ada Roh yang memimpin manusia masuk ke dalam kebenaran, Roh yang memberikan hidup baru, Roh yang mengakibatkan bertobat dari sejati, Roh yang menserahkan kebenaran di hati manusia, dan Roh yang menjadikan kita lebih dekat dengan Kristus. Itu Roh Kudus yang dikorbankan dari mimbar ini. Roh Kudus yang dikorbankan dari lainnya mengakibatkan kalau tidak ada itu tidak Roh Kudus, kalau tidak jatuh tidak Roh Kudus.